9 anggota sindikat pengutil spesialis swalayan diringkus polisi di Bantul, Yogyakarta. Barang curian dijual ke Jakarta dan dipimpin seorang wanita. Aksi sindikat pengutil asal Jakarta yang beraksi di sebuah toko swalayan di wilayah Bantul, Yogyakarta terekam kamera CCTV. Kelompok ini beraksi saat suasana swalayan ramai pembeli. Terungkapnya kasus ini karena kecurigaan petugas keamanan swalayan yang melihat salah satu blok barang dagangan terkuras habis. Pihak swalayan segera melaporkan kasus ini ke polisi. Berdasarkan identitas mobil yang mereka pakai, petugas berhasil meringkus komplotan tersebut. Sindikat pengutil dipimpin oleh seorang wanita yang mengatur pencurian dan target serta menjual hasil curian ke Jakarta. Bahwa untuk kesembilan pelaku tersebut menginap di salah satu hotel yang ada di wilayah Wirobrajan, Yogyakarta. Atas informasi tersebut kami tidak lanjuti dan alhamdulillah kami berhasil mengamankan diduga pelaku 9 orang dengan 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan di sini. Kelompok ini melakukan aksinya di sejumlah supermarket dan swalayan di Yogyakarta dan sejumlah kota lain hingga ke Sumatera Barat. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan.